Oke, nah sekarang kita akan bikinin salah satu favoritnya dia. Jadi itu dia tuh suka nachos sama suka burger ya kan? Betul. I can't even remember. I've loved a burger since I was born. Aku nggak tahu kapan aku jatuh cinta sama burger. Pokoknya aku suka banget burger. Emang aku anaknya tuh sangat suka sama junk food. Hehe. Gimana caranya supaya kita bisa makan dua-duanya dalam satu makanan? I love the sound of that. So, let's start cooking now. Oke, jadi pertama kita akan mix dulu. Ini ada beef mince. Terus kita akan chop. Oh, kita onion suka? Onion suka-suka nggak suka. Aku suka aromanya kalau udah dari makanan. Okay. Tapi sebenarnya kadang kalau mau ngekas gitu, agak sedikit-sedikit aja. Jadi sedikit aja. Kalau terlalu banyak nggak bisa. Sedikit-sedikit aja nih. Ya. Jadi kita mix onion. Terus, kamu pecahin ini dong. Oke. Karena Libra suka makan nachos juga, dia pengen dikomunikasikan nachos dan burger. Jadi kita buat remah-remahnya itu. Biasanya kan kalau burger patty kan pakai breadcrumb. Nah, ini kita pakai nachos. Jadi waktu kita bite, kita bisa feel ada crispy juga. Terus kita kasih dry chili. Oke, nah ini cukup. Terus kita taburin garam. Terus chili powder sedikit. Black pepper. Kita tambahin coriander sedikit. Ini kita tambahin mustard pasti. Kita aduk, kamu aduk. Alright. Oke, terus kita akan cetak sekarang. Oh, jadi ini beef patty-nya. Beef patty-nya dari ini. Oh, ini ada crunchy-crunchy dari tortilla chips-nya gitu ya. Iya, seru kan? Seru banget. Jadi ini kayak Mexican burger gitu ya, Chef? Besar ini ya, samain ya. Seksi, kemarin karena nanti waktu dia dimasak dia akan shrinking. Agak shrinking gitu ya, kecil. Yes. Oke. Okay. Oke, terus kita siapkan olive oil. Itu gunanya apa, Chef? Untuk nanti di grill? Ya, supaya nggak sticky juga kan. Oke. Okay. Oke, kita grill. So hot in here. Kira-kira di grill berapa lama, Chef? Kurang lebih 4 menit deh. Oke, nah ini ada mozzarella cheese. Oh, I love everything with mozzarella cheese. Oke. Okay. Oke, okay, itu udah pasti bakal enak banget.
Kamu suka yang cheesy-cheesy gitu ya? Suka cheesy-cheesy, suka yang fatty-fatty pokoknya. Oke, dan kita udah ready kan ini. Kita bisa langsung taruh cheese. Kamu masukin ke dalam oven? Oke. Oke, sekarang kita siapin bun-nya. Jadi kalau bun itu lebih baik kamu olesin dengan butter spes. But what makes it a good bun menurut chef? Menurut aku bun itu harus light. Kalau yang ini ya, yang klasik burger bun, it should be light, fluffy. Jadi kalau dia heavy itu undercook, susah nelen ya. Dan jadi mungkin karena kalau aku ngerasain ada bun-bun burger itu yang nggak terlalu fluffy dan ringan. Jadinya nggak nyatu juga rasanya sama harinya ya, iya, sama beefnya dan everything. Yeah. Oke, sekarang kamu grill sebentar aja. Bagian yang terkena butternya aja, abis itu kita masukin oven lagi ya. Oke. Okay. I feel like SpongeBob right now. Oke. Okay. Really terus kamu ini kan cepat gosongnya. Oh, langsung di cepat, seperti ini. Nah. Sup? Yes. Like that? Oke, okay, yang ini angkat. Oh, perfect. Perfect. Sip. Nah, sekarang kita taruh di oven sebentar. Oke, okay, sekarang kita akan siapin saus bechamel. Oke, okay, 1 spoon butter. Keep stirring ya. I will keep stirring? Ya. Yeah. Kita tambahkan tepung. Garam. Stirring yang benar gimana? Benar nggak? Jadi sambil sekali-sekali, kamu tarik dari luar ke dalam. Biar kena semua. Oke, okay. Like this. When everything looks foamy, then we'll put milk. Red milk. Tekstur akhirnya kental emang ya, Chef? Iya, kental. Oke, nah ini kita matikan, sisihkan dulu. Kita akan buat baked nachos untuk toppingannya biar lebih cute. Baked nachos pakai mozzarella juga nggak ntar? Pakai dikit. Oke. So we're gonna pour sausnya, bechamel. Berarti nanti rasanya bakal kayak apa ini chef ya? Si sausnya? Milky, creamy. Milky, creamy, salty, salty gitu ya? Butter. Butter. Butter, aroma butter. Oke. Okay. Terus we put some black bean. Terus we add some tomatoes. Oke, kita taburin di atasnya. Ya. A little bit spicy enough. Put some jalapenos.
pedes-pedes seger gimana gitu. Yes. Dippingnya sebenarnya sehat ya, karena di situ ada tomat, ada jalapeno, which is jalapeno sebenarnya juga banyak vitaminnya. Jadi kayak aku senang gitu bisa makan. Taste-nya tuh kayak junk food gitu, tapi sebenarnya ingredients-nya tuh sehat-sehat. Baru kita kasih mozzarella. Mozzarella. Alright. To the oven. Okay, now we going to make dressing. Jadi ini ada mustard. We gonna serve with a little bit salad ya. So it's a mustard. Terus kita juga ada maple. Oh, dipakai maple syrup. Yeah. Oh, honey, if you like. Oke. Okay. Terus vinegar, apple cider. Oke. Okay. Keep stirring like this. And olive oil. Can you put some salt? Oke, okay. Terus squeeze some lemon. So you have a dressing. See, now you can make a dressing at home, kan? Ya ampun, simple banget ternyata ya, Chef. Simple dong. Yeah. You need more sweetness. Aku celupin aja kan tangannya biar sweet-sweet gimana. Ya. Jadi kita akan serving with lebih salad, avocado, and sweet corn. First, we cut the orange. Okay, cukup. Cukup. Terus, tomato ya. Mix with avocado. Kan kita mesti balance, ada yang healthy, ada yang healthy. Ada yang healthy juga, betul. Yeah. Life is about balance. Yeah. Now, since you don't like onions, I will not put onions. Oh. put sweet corn. Then we can pick some baby rocket. Lalu kita sajikan dengan healthy salad orange, terus juga ada tomatoes, rocket salad. Healthy-healthy gitu ya hari ini. Healthy dong. Gila, itu kan anak healthy banget. Ya, yeah. Terus kita pour a bit dressing on top. Boom. And toast. Like this. Kompilasi rasanya itu ada seger-seger dari saladnya dan spicy, terus ada avocado juga kan, jadi kompleks sekali rasanya dan saya yakin Libra juga pasti suka. Testing. Enak aja. Segar banget. Enak ya. Segar kan. So ready. Jadi yep. Kamu keluarin dari oven, kita plating sekarang. Yuk. Thank you.
Ready to serve now. Ready to serve now. Yeah. Now we have a bite. Ham. Okay. Finish, Chef. I've never tasted anything like this before. It's different with the other burgers that I've tasted before. Mana biasanya burger yang aku rasain tuh. Dominannya tuh rasa dagingnya aja gitu. Dagingnya aja atau ya daging, cheese, bun gitu aja kan. Tapi kalau yang tadi Chef Chandra bikin, itu ada nachosnya, which is it's very unique. So, dia mau jelasin sekarang pakai bahasa Prancis, kita mau masak apa selanjutnya, silahkan. Oke. Okay. Après, on va prendre un poulet marocain avec lentil. Oke, saya translate lagi. Jadi yang di rumah dia bilang saya masak tepian untuk tadi tayang. Jadi hubungi nomor yang ini. Sampai jumpa di next episode. Oke, okay, let's see the chef table.